Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ya, dalam kesempatan itu, Mendag mendistribusikan 500 paket beras murah. Rombongan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tiba di Pondok Pesantren Arisalah di Desa Gundik, Kecamatan Selahung, Ponorogo pada Minggu sore. Kesempatan ini dimanfaatkan Mendag untuk berinteraksi dengan warga, terutama dengan ibu rumah tangga, membahas kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, hari ini biasanya kami bazar itu karena harganya naik. Lantaran di pasar beras dijual Rp12.000 per kilogramnya, maka Mendag menjualnya di bawah harga pasar. Ya, kita bagi beras dari Kemendag membantu meringankan saudara kita ya. Terima kasih. Ada berapa Pak yang 500. 500 ya. Ini ngantri ini dapat berapa kilo beras? 5 kilo paling. Dapat 5 kilo. Satu orang dijatah satu karung. Satu kantong itu. Terus ini tadi gimana? Belinya harganya memang lebih murah atau gimana? Murah. Berapa, Bu? Sini katanya 10.900. Oleh karena lebih murah, tidak lebih dari 60 menit sekitar 500 paket beras yang disediakan ludes terjual. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur.